sebelum kamu kira luas, kamu kena tahu dulu macam mana bentuk dia. Tahu bentuk trapezium macam mana? Macam mana? Okey. Apa nama dia? Trapezium. Trapezium. Zium. Sebut. Zium. Oh, suruh sebut bukan suruh aja. Sebut. Sebut lagi. Trapezium. Trapezium. Bahasa Inggeris pun sebut itu, bahasa Melayu pun sebut itu. Okey, kita tengok macam mana dia punya bentuk. Trapezium. Dengar. Trapezium mesti ada dua sisi dia yang selari. Tahu selari? Okey. Baru je lepas belajar tadi kan, segi empat selari. Okey, dalam segi empat selari, kedua-dua sisi yang selari adalah sama panjang. Dalam trapezium, dua ini selari. Betul. Tapi sama panjang tak? Tak sama panjang. Okey. Dia akan jadi macam ni dan jadi macam ni. Nampak? Ada satu panjang, ada satu pendek. Okey. Tak semestinya bentuk tu macam tu. Ada juga lagi satu bentuknya macam ni. Ni selari kan? Tadi atas selari. Macam ni. Boleh juga. Ini 90. Boleh? Ataupun ya, ini yang selari. Ni 90 darjah. Okey. Kadang-kadang kamu, bila saya tunjukkan kadang, tunjuk macam ni je, bila ada kedudukannya lain sikit, udah kamu pening. Betul. Asas dia senang. Mesti dua sisi itu selari. Bang, saya cakap apa? Semua sisi selari. Apa saya cakap? Itulah. Dia boleh membedik jam, tengok jam. Saya cakap tengok. Tengok siapa? Tengok jam. Ya. Bila saya terang tu tengok. Baru faham. Tak faham bahasa Melayu ke? Tak faham. Faham? Kalau faham tengok. Jangan tengok tempat lain. Lepas ni baru tengok tempat lain. Okey. Luas trapezium sama dengan mesti ada setengah. Sebab dia ada bentuk segitiga ni. Kali hasil tambah dua sisi. Tu saya ringkaskan. Nanti dulu saya terangkan. Hasil tambah dua sisi. Tu maksud dia. Kali tinggi. Okey. Hasil tambah dua sisi yang selari. Okey. Kamu tengok rajah yang ada ini.
Mana sisi yang selari? Ni dengan ini. Ini sisi satu, ini sisi dua. Okey, dah kenal dah. Kalau yang ini mana sisi dia? Ha. Sisi satu, sisi dua. Yang ini sisi dua, sisi satu. Mana-mana pun. Hasil tambah dia maksudnya panjang sisi yang ini dengan sisi yang ini tambahkan. Hasil tambah tu maknanya kamu tambah tu dapat berapa? Faham? Faham hasil? Hasil tambah ataupun sama dengan. Okey. Dan darab dia punya tinggi. Kalau dia tidak bersudut, nampak tak bersudut tepat, maknanya kamu kena tarik 90 darjah, itulah dia punya tinggi. Cari mana dia punya sisi. Kalau ini, kalau yang ini terus yang ini dia punya tinggi. Kalau yang ini terus yang ini dia punya tinggi. Tinggi. Dah kamu ambil dua sisi ni, jarak antara dua sisi itulah tinggi dia. Faham? Kamu ambil sisi ni, jarak di antara dua sisi itu adalah tinggi dia. Begitu juga dengan ini, ni sisi dia kan. Jarak di antaranya lah dia punya sisi. Susah ke? Mana pernah saya ajar susah? Ha. Dekat fikir klien yang nampak susah. Ada soalan? Ada. Terus boleh faham? Terus boleh buat latihan? Nak apa? Nak? Contoh. Barulah boleh faham. Ini baru tahu lagi. Ini baru tahu. Saya bagi tahu kan? Nak faham kena ada contoh. Okey, kita tengok contoh. Contoh berapa? Contoh. Sukati kamu nak letak contoh berapa? Kalau nak tulis contoh saya pun buatlah. Contoh saya. Okey. Saya ada satu trapezium bentuknya macam ini. Nanti dulu tengok habis contoh ni, baru nak pergi tandas pun. Kat tandas tu mana ada contoh ni? Sabar, tahan sikit. Okey, tengok ni dulu, saya buat cepat-cepat. Nanti tak faham. Tahan. 15 meter. Yang ini 20 meter. Cari luas trapezium tersebut. Okey. Luas salin balik. Trapezium sama dengan 1/2 kali hasil tambah 2 sisi. Oh, dah lain pula daripada atas. Darab tinggi. Sama dengan 1/2 darab. Hasil tambah 2 sisi maksud dia 12 tambah 20. Darab tinggi dia berapa? 15 meter. Ini berapa? 32 apa? Darab 15 meter. So, berapa? Bolehlah selesaikan. Hasil dia adalah 240 meter per segi. Boleh faham? Okay. Boleh faham? Macam itulah.